Pemirsa, 800 personil kepolisian dibantu TNI dan unsur lainnya dikerahkan untuk mengamankan jalannya perayaan Tahun Baru Imlek. Para petugas akan berjaga di sejumlah vihara dan kelenteng di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah persiapan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga yang akan merayakan Tahun Baru Imlek 2574. Hal ini dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Bandung bersama TNI dan unsur Forkopimda. Dalam pengamanan perayaan Tahun Baru Imlek 2574, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung mengerahkan 800 personel mulai dari unsur Sabara, lalu lintas hingga Satuan Treskrim dan dibantu TNI. Ratusan personel dikerahkan untuk menjaga wihara dan kelenteng, baik besar, kecil hingga rumah yang dipakai untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Personil akan disiagakan juga di titik keramaian untuk antisipasi kemacetan karena hari libur Imlek kali ini bertepatan dengan cuti bersama. Kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan toleransi kepada warga yang tengah merayakan Tahun Baru Imlek. Untuk mensukseskan, memberikan rasa nyaman, aman kepada saudara kita yang sedang akan besok ya, tepatnya sampai hari Minggu, melaksanakan ibadah Imlek. Dengan kebersamaan ini, kesepakatan ini, dan disampaikan kepada jemaah umat yang di luar dari yang beragama Buddha, bisa membantu, kemudian pengunjung, membantu mengamankan sampai acara selesai.